Setelah berganti nama awal Desember lalu, CT Corp mulai meluaskan investasinya di Indonesia Timur. Mega Corpora, salah satu kelompok usaha CT Corp, membeli 24,9% saham Bank Sulawesi Utara dengan nilai 65,8 miliar rupiah. Penandatanganan penyetoran modal ini langsung Chairul Tanjung di Manado Rabu pagi. Keberhasilan Bank Mega selama ini diharapkan dapat menular ke Bank Sulut. Untuk membuat BPD ini menjadi lebih baik dan lebih profesional, agar peran BPD di dalam proses pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo ini betul-betul dirasakan manfaatnya. Tak hanya perbankan, CT Corp juga akan berinvestasi di sektor lain, seperti hiburan dan pariwisata. Pemerintah provinsi menyambut baik masuknya pengusaha nomor 11 terkaya di Indonesia versi sebuah majalah bisnis ini. Ini kita tidak perlu cari investor dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang. Tidak perlu. Kita punya investor merah putih. Ya, ini investor merah putih. Sebagai bank pembangunan daerah, jangkauan Bank Sulut cukup luas. Saat ini aset bank yang genap berusia 50 tahun itu telah mencapai 5,7 triliun dengan jumlah nasabah sebesar 160 ribu. Mufti Akbar, Risa Bagus, Manado, Sulawesi Utara.